Tek-tek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bumi Chandra Motovlog. Jadi di kesempatan sini saya mau membahas kelebihan dan kekurangan Vixen All memakai knalpot Satria FU ya. Oke, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan selalu berbahagia. Pokoknya doa-doa dan doa yang terbaik buat kalian semuanya. Moga aja semuanya dapat terselesaikan. Moga semuanya dapat terkondisikan. Oke, sebelum saya melanjutkan videonya, silakan dukung channel saya dengan klik subscribe, like, komen jika ada pertanyaan, dan share ke media sosial kalian. Oke, langsung aja pada judulnya, kekurangan dan kelebihan Vixen All pakai Satria apa? Pakai knalpot Satria FU. Jadi belibet ini cuy pagi-pagi. Oke, sebelum saya membahas kekurangannya, saya akan membahas kelebihannya dulu. Ini menurut saya ya cuy. Ini menurut saya setelah pemakaian kurang lebih sekitar 3 bulan tanpa setting CO. Ini banyak teman-teman yang bertanya apakah pakai knalpot FU tanpa setting CO itu aman? Nah, ini saya akan bahas di sini kekurangan dan kelebihan Vixen All pakai knalpot FU tanpa setting CO. Oke, untuk kelebihannya itu tampilan lebih elegan ya, menurut saya sih lebih oke lah. Terus kelebihan yang kedua, napas lebih panjang. Napas lebih panjang dan itulah kelebihannya. Dan sekarang saya membahas kekurangannya. Nah, kekurangan Vixen All pakai knalpot Satria FU yaitu, satu, ini yang saya rasakan ya setelah pemakaian kurang lebih 3 bulanan, mesin depan itu mulai agak kasar. Bisa dikatakanlah kasar ya kalau pakai knalpot ini. Dan yang kedua, air radiator itu cepat berkurang ya, karena mungkin pembuangan lebih plong, jadi mesin cepat panas dan air radiatornya itu cepat berkurang. Lah, itu kekurangannya. Dan untuk kekurangannya lagi, untuk napas lebih panjang, cuma ada minusnya yaitu tarikan kurang greget ya, kurang dapat powernya gitu, masih agak ngempos. Oke, itulah kelebihan dan kekurangan Vixen All pakai knalpot Satria FU. Pasti setiap ada kekurangan pasti ada kelebihannya. Oke, sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah kata, karena kesempurnaan ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan apa yang saya rasakan pribadi setelah pemakaian kurang lebih 3 bulanan. Sekian, bye bye, see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.